Tuhan. Yes. Jat, amin. Pasti luar biasa kabarnya, Tan. Luar biasa, Tan. Iya. Iya, benar, Tan. Iya, Tan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, Tan. Ya, benar, Om, Tan. Ya. Iya, Tan. Oke. Kita mulai saja ya, Om, ya. Iya, Tan, kita mulai supaya saja. Supaya kita lebih senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Benar, Tan. Kita tetap semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Amin, iya, Tan. Ya, adik-adik di rumah, ayo siapkan adik-adik dirimu di rumah. Duduk yang manis. Mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan seperti biasa. Amin. Supaya setiap korban persembahan pujian kita naik di hadirat Tuhan. Amin. Menjadi dupa yang berbau di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita saat sore hari ini dengan satu pujian. Waktuku takut, waktuku sedih, ku panggil nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita sedih, waktu kita susah, bahkan waktu kita senang, waktu kita takut sekalipun, kita mau panggil nama Yesus. Dia nama di atas segala nama. Dia berkuasa memberikan penghiburan bagi kita. Mari adik-adik di rumah, kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan adalah kekuatan. Amin. Dalam hidup kita. Kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Waktuku sedih, waktuku senang, ku panggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, kami datang Tuhan. Waktuku sedih, waktu kita senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Mari semua panggil nama Yesus. Ku panggil namamu. Mari adik-adik di rumah sekali lagi katakan lebih sungguh. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Mari panggil nama Yesus. Ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku adik-adik yang dikasihi Tuhan. Waktu kita takut, waktu kita sedih, waktu kita dalam senang sekalipun, kita tetap panggil nama Yesus. Dia yang berkuasa atas hidup kita, karena kita adalah miliknya Yesus. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak dapat bersama-sama memuji Tuhan, tetapi engkau di rumah, engkau tetap bisa mengandalkan Tuhan. Engkau tetap bisa berhubungan secara khusus dengan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Waktuku sedih, waktuku senang. Waktuku sedih, waktuku senang. Waktuku senang, waktuku takut. Waktuku takut. Panggil nama Yesus, ku panggil nama. Aku milikmu. Aku milikmu ya Tuhan, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu menyembahmu. Katakan aku milikmu Tuhan, amin. Aku milikmu, amin. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu menyembah. Lebih sungguh katakan adik-adik, aku milikmu. Aku milikmu, amin, haleluya. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu menyembahmu. Semua angkat tanganmu, katakan aku milikmu. Haleluya. Aku milikmu, amin. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu menyelami. Sungguh-sungguh katakan aku milikmu Tuhan. Aku milikmu.
kasih ya Tuhan. Engkau mengalahkan setiap ketakutan. Amin. Haleluya. Engkau mengalahkan setiap kesedihan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau jamah setiap anak-anak yang menyembah Engkau saat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. 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 Yesus. Panggil nama Yesus sebab kita miliknya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dengan lembut katakan Yesus, Yesus. Angkat tanganmu, panggil nama Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus pada saat ini kami boleh kuat, kami boleh sehat kami semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Pada saat ini, Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Yes. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita sedih ya Om ya. Jangan lagi kita takut. Seperti pujian tadi katakan, waktu kita sedih, waktu kita takut, kita harus ngapain Om? Panggil nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Hidup kita sakit, sehat, ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasa darah Yesus yang sanggup melindungi kita. Amin. Amin Om. Haleluya. Tos dulu Om. Yes, adik-adik di rumah. Hallelujah. Ayo kasih tos dulu sama Om Mama, Papa, sama adik kakak, Hallelujah, sama opa oma ya. Ya, mereka ayo aja mereka semua untuk sama-sama beribadah kepada kita ya Om ya. Yes, oke. Tidak mengurangi semangat kita. Walaupun adik-adik tidak ada di depan kita, tapi ada di rumah masing-masing. Amen. Mereka bisa sama-sama lihat kita ya Om ya. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Amen. Anak-anak sekolah minggu itu anak-anak yang kecil ya Om ya. Tapi disayang Tuhan, biar kecil tapi Tuhan kasih perlindungan. Ya, yuk kita nyanyi. Ya, supaya kita sukacita di sini dan di rumah. Halo adik-adik, tetap sukacita ya. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian Cilup Ba. Oke, haleluya. Ayo sukacita semuanya. Naikkan pujian ini. Haleluya. Pakai gerakannya ya, sayang ya. Cilup Ba. Kecil-kecil untuk Bapak. Kecil
tapi Yesus selalu beserta anak-anak ya Om. Benar, Tan. Luar biasa. Bahkan istimewanya ya, anak-anak Tuhan sempat marah. Wow. Waktu apa tuh Om? Ingat gak dalam Alkitab Tuhan Yesus marah? Ketika orang-orang menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Iya. Nah mama papa, jangan pernah halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Tuhan. Sebab anak-anak adalah juga miliknya milik Tuhan. Tuhan seperti pujian tadi ya Om ya. Benar, oke, puji Tuhan Om. Kita sebentar lagi mau dengar firman. Iya dong. Om Depi. Iya Tan. Om Depi suka baca firman Tuhan gak di rumah? Betul Tan. Benar nih. Iya dong. Cius. Gak bohong ya. Iya dong. Oke, jadi anak adik-adik di rumah juga jangan lupa kita baca firman Tuhan. Benar Tan. Buka Alkitab. Lalu baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Waktu kita takut dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita dihibur. Oke, kita nyanyi dulu ya sebelum dengar firman ya. Oke, ayo semuanya kita memujikan pujian ini. Buka Alkitab lalu dibaca. Haleluya. Ayo tetap bersuka cita. Sekali lagi, buka Alkitab lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh silami jiwaku, berbuah buah berbuah berbuah berbuah. Oh 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 oh. Haleluya, sekali lagi dengan suka cita. Buka lagi, buka Alkitab lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah Om. Berbuah lagi Om. Lebih besar lagi Om. Berbuah sekali lagi lebih besar. Berbuah oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh dalam jiwaku. Berbuah lebih besar Om. Berbuah di rumah, suka citanya luar biasa ya Om ya. Haleluya. Wah, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang menghiburkan mereka. Amin. Amin adik-adik. Haleluya. Tetap semangat ya. Haleluya. Oke, Om. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita itu nggak bisa loh hidup tanpa firman Tuhan. Benar, kan? Benar Tan. Iya, firman Tuhan yang selalu menghiburkan kita. Benar, firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebenaran. Amin. Benar, ya. Terus yang mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Waktu kita salah, kita diperbaiki. Amin. Adik-adik, ayo cintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah suaranya Tuhan. Amin. Kalau adik mencintai Tuhan, amin, pasti adik juga mencintai firman Tuhan. Amin. Ayo kita siapkan hati kita. Adik-adik, ayo siapkan hatimu. Siapkan dirimu. Ayo kita semuanya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Lipat tanganmu. Kita sikap berdoa, kita mau menaikkan pujian kita, siapkan hati kita ya. Kita ingin dengar ceritanya tentang cerita firman Tuhan. Bukan cerita dongeng, tetapi cerita firman Tuhan. Haleluya. Cerita tentang
perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh siapkan hatimu. Semuanya tutup mata, semuanya lipat tanganmu, siapkan hatimu. Haleluya, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatanmu Tuhan, tentang perbuatan Allah. Haleluya, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Lebih sungguh adik-adik katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Haleluya, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan kuatku, tiada berubah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan, kami tahu keadaan dunia ini tidak menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat nafas yang Tuhan beri saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan gunakan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, urapi kami semua yang saat ini akan mendengarkan suara-Mu lewat firman yang akan dibawakan guru kami. Urapi guru kami, urapi kami semua, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk manis. Tenang. Mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik semua katakan amin. Tuhan berkati. Siapkan Alkitab-Mu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh guru kita, Om Tri, ya. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Salam adik-adik yang diberkati Tuhan. Salam. Sahabat sekolah minggu, hari ini lain dari biasanya. Artinya luar biasa, lain dari kebiasaan. Karena hari ini kita tidak jumpa muka dengan muka, kita tidak dapat saling sentuh tangan, tapi percaya bahwa kasih kita di dalam Tuhan, kasih yang hangat. Dan sahabat sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita sudah menaikkan syukur bagi Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Sesuatu terjadi di dunia ini, sesuatu yang luar biasa, sehingga hari ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat itu tetap menyatukan kita di dalam kasih Kristus. Sahabat sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, siapkan Alkitabmu masing-masing. Ayo ambil, yang belum bawa Alkitabnya ambil cepat, di belakang, di kamar, di tempat belajar. Mama papa silakan bantu si kecil untuk menyiapkan Alkitabnya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Waktu yang sedikit, saya percaya bahwa firman Tuhan walaupun singkat dan kita tidak dapat berjumpa dengan tatap muka, firman itu akan tinggal dan diam di dalam hati kita. Nah sahabat sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita membuat suatu tema yaitu Allah penolongku, ya ada sahabat kita di dalam Alkitab, dia anak dari seorang dari Yehuda, dia dari Efrata. Dia anak seorang yang bernama Isai. Ayo, sahabat sekolah minggu, ada yang tahu siapa dia? Sahabat kita, dia punya 8 saudara loh. Dia punya 7 saudara. Berarti dia 8 bersaudara dan dia paling kecil, dia paling bungsu. Kakak-kakaknya sudah gede-gede semua. Kakak-kakaknya suka berperang dan kakak-kakaknya mengikut Saul berperang. Sahabat pasti tahu siapa dia? Ya, dia adalah Daud. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Ya. Daud memiliki 7 saudara. Dan Daud adalah seorang anak yang hebat, dia anak yang taat, dia anak yang mengasihi orang tua dan saudara-saudaranya. Dan suatu saat ketika saudara-saudaranya laki-laki, kakaknya, abang-abangnya pergi berperang, dia dipanggil sama bapaknya. Ut, sini Ut. Kamu tolong bawa gandum dan keju untuk kakak-kakakmu di medan perang. Si Daud gak kayak kita. Kita kalau disuruh mak, woi bro sini dulu, bawa ini. Ntar dulu ma. Daud begitu dipanggil sama bapaknya, dimintain tolong, siap papi. Dan dia pergi, dia bawa itu. Nah, suatu saat dia menggembalakan kambing dombanya. Dia menggembalakan sendirian. Kambing dombanya banyak.
di padang rumput. Wow, pasti sesuatu yang berbahaya mengancam Daud. Ada ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dia menggembalakan kambing dombanya yang banyak itu di padang. Tiba-tiba dari semak belukar, kesek, dengar suara aumat. Wah, suara apa sahabat sekolah minggu? Suara apa? Oh, benar, suara singa. Singanya keluar dari semak semua. Dan dia mengintip dombanya yang sedang makan rumput di padang. Daud seorang yang waspada dan dia tidak punya rasa takut dalam dirinya. Begitu harimau yang taringnya panjang, matanya melotot, siap memangsa dombanya yang sedang merumput, Daud mendatangi harimau, mendatangi singa itu. Dia datangi singa dan wow, dia kejar singanya yang mau makan dombanya itu. Dia kejar, lalu dia tangkap singa itu dan dia berkelahi dengan singanya. Lalu menurut dia, dia bilang sama Saul, katanya dia pegang bagian bawah dan dia hajar singanya sampai mati. Wow, dombanya selamat. Daud seorang penolong yang tidak punya rasa takut. Singa-singa dia hajar dan dia pun katakan bahwa tidak hanya singa tapi juga binatang apa yang suka makan madu? Binatang apa yang suka makan madu sahabat sekolah minggu? Hah? Elang? Beruang! Dan beruang pun kalau mendatangi dia ketika dia sedang menggembalakan domba, dia akan hajar sampai habis. Dan mereka semua ketakutan. Wow! Kita punya sahabat yang hebat. Dia anak Isai, dia anak bungsu, dia paling kecil, tapi dia anak yang taat, taat pada orang tua, dan dia punya iman yang besar kepada Tuhan. Kehebatannya tidak hanya mengalahkan singa, tidak hanya mengalahkan beruang, tapi dia ternyata si kecil yang hebat itu bisa mengalahkan raksasa yang besar. Dia kalahkan. Wih, padahal si Daud tidak bisa wudu, dia tidak bisa karate, dia bukan jagoan taekwondo, dia bukan jago silat, tapi dia bisa mengalahkan raksasa yang gede, yang besar, karena Allah menolongnya. Karena Daud datang mengalahkan musuh dengan nama Tuhan. Dan hari adalah hari-hari yang bagi dunia, bagi banyak orang, tapi tidak bagi anak Tuhan. Ada hari-hari yang menakutkan dan mengerikan. Sesuatu sedang terjadi di dunia, sesuatu yang tidak nampak. Dia mengaum bagaikan singa, mau menerkam, mau mengambil nyawa setiap anak-anak yang tidak waspada. Tapi Daud, seperti apa yang terjadi hari ini, dia adalah pribadi yang tidak takut, tapi dia waspada.
Dia tidak takut singa, dia tidak takut beruang, dia tidak takut raksasa. Tapi dia waspada. Jadi hari ini kalau kita tidak datang berkumpul di rumah Tuhan, bukan berarti kita takut, tapi kita waspada. Nah, kita percaya bahwa Allah yang hebat, dia sudah menolong Daud, pasti Tuhan juga menolong kita semua, sahabat sekolah minggu, dan kita tetap tinggal di rumah namun kita tidak takut. Puji Tuhan. Kita mau belajar dari Daud yang hebat, Daud yang taat, Daud yang tidak punya rasa takut, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, coba buka Alkitabnya yang sudah disiapkan Alkitabnya. Mungkin tadi yang belum sempat mengambil dari belakang, ayo cepat ambil dulu. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, nanti sahabat sekolah minggu bisa membacanya secara lengkap. Ya, di dalam ayat, oke, saya ulangi, 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan 39. Ya, dia menceritakan kepada Saul bahwa dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, dan dia bisa menyelamatkan kambing dombanya yang akan diserang oleh musuh. Dan hari ini kita percaya musuh kita yang tidak kelihatan, si Rona, Corona, tidak perlu takut. Walaupun dia mengaum seperti singa dan mengancam nyawa, tapi Tuhan menolong kita seperti Tuhan sudah menolong Daud. Ya, sahabat sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Ya, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan. Nanti Om Devi sama Tante Henny saya panggil ke atas. Kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Anak-anak sekolah minggu yang hebat. Ya. Iya, kita akan menghafal nanti. Om Devi pegang di sini. Wah, hari ini kita jemur pakaian. Kebetulan. Ini om. Ya, oke. Nah, tante, ini jemuran pakaian yang tadi baru Om Devi cuci. Tapi ini pakaian begitu dicuci hancur. Ya, ini pakaiannya putih semua seperti hati kita yang putih dan suci di hadapan Tuhan. Ya, kita menghafal ayat firman Tuhan hari ini, ya. Luar biasa firman Tuhan. Coba kita baca. Apa ini? Alamatnya dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6. Yuk, sama-sama. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Wow, seperti Daud, Tuhan menolong sehingga kita tidak akan takut. Amin. Hafal yuk. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu kita dapat berkata dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Wow, sudah kering Alkitabnya? Alkitabnya tadi kehujanan. Sudah ke? Kita ambil. Wow, Alkitab.
Alkitabnya sudah kering, tadi kehujanan. Coba, dari mana tadi ayat Alkitabnya? Benar! Ibrani 13 ayat 6. Dan kaosku juga sudah kering. Kaos yang kering tadi apa tulisannya? Sebab itu. Sebab itu. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu. Tabung tangan. Pinter-pinter loh adik-adik di rumah loh. Tante, Om Depi, pakaian siapa itu cewek? Pakaian Tante Henny itu. Pakaian Tante Henny kecil banget dan ternyata sudah kering. Kita ambil. Ya, sudah kering. Apa tulisannya tadi? Dengan yakin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin. Kering juga kaosnya. Kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Wow, kering semua. Kita ambil, sudah mau hujan lagi. Lihat. Yuk, kita sama-sama baca. Kita baca. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Puji Tuhan. Kita jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu bersama-sama. Walaupun mungkin kita akan masih tetap di rumah, tapi kita tetap percaya, kita tetap satu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Nanti teman-teman di rumah, sahabat sekolah minggu di rumah, tirukan Om Tri berdoa ya. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Om Depi takut lagi enggak? Enggak, Dokter. Karena apa? Tuhan jadi penolong kita. Yes. Kalau Tante bilang Yesus penolongku, katakan yes. Oke. Okay. Yes. 1, 2, 3. Yesus yes. Penolongku. Yes. Hey. Haleluya. Kuasanya. Amin. Kita percaya ya Om. Amin. Bahwa adik-adik di rumah tidak akan takut lagi. Amin. Daud sama singa aja enggak takut. Sama beruang juga enggak takut. Benar. Karena bukan kuat dan gagah si Daud, tetapi Allah kita yang hidup yang ada di dalam diri Daud. Itu juga yang ada di dalam diri kita ya Om. Amin. Haleluya. Corona juga ya, corona yang tidak kelihatan, kita tengking dalam nama Yesus. Yesus. Ya, kita menjadi anak-anak yang menang. Amen. Sebab Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Yes, tidak ada. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kita. Kita tidak takut lagi sebab Tuhan beserta kita. Permazmur katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, yaitu kepada Yesus Allah yang hidup. Puji Tuhan, kiranya adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati juga ya. Sebab Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Ayo adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita untuk tutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Nah, adik-adik di rumah semuanya pada seneng Om. Gak takut lagi sama kor-kor abang. Kor-kor, si kokor, si corona. Tapi tetap pesan kita guru-guru sekolah minggu, jangan lupa jaga kebersihan. Ya,
jaga kebersihan, makan yang bergizi, jangan main di luar dulu lama-lama ya. Dan ingat, kerjakan tugas sekolah di rumah masing-masing. Tapi yang lebih penting lagi Om, jangan lupa berdoa. Doa adalah nafas hidup kita. Haleluya. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Dengan sukacita kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan pujian. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ayo semua adik-adik, semua angkat tanganmu kepada Tuhan. Segala pujian, hormat bagi nama Tuhan. Kau yang berkati kehidupan kami Tuhan. Amen. Dimanapun adik-adik sekolah minggu berada Tuhan, Engkau yang berkati mereka. Amen. Tuhan. Amen. Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus mereka Tuhan. Hallelujah. Berkati keluarga adik-adik sekolah Amen. Minggu dimanapun Amen. Berada Hallelujah. Tuhan Yesus. Beri terus kekuatan ya, Tuhan Yesus. Beri terus Amen. Kesehatan Tuhan Benar, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hallelujah. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami Tuhan. Amen, Indonesia. Berkati negara kami Tuhan Yesus. Hallelujah. Berkati Tuhan Yesus. Pulihkan Amen. Tuhan Yesus negeri kami Amen. Tuhan. Amen. Bapa yang baik, apapun yang terjadi Hallelujah. Tuhan Yesus dalam negeri kami hari-hari ini, saat-saat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapa yang baik setiap pemimpin negara kami Tuhan. Engkau yang berkati setiap presiden Tuhan, wakil presiden, para menteri Tuhan, menteri kesehatan. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Baik para keamanan-keamanan negara kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan.
Tuhan Yesus. Apa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus, para dokter Tuhan, para Tuhan Yesus, pelayan-pelayan rumah sakit Tuhan. Pada saat ini, hari-hari ini kami mendengar Tuhan itu virus COVID-19 yaitu corona Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami ada di sekolah minggu Tuhan yang ada pada saat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau dari tempat ini Tuhan. Bapa yang baik, Kau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang pulihkan Tuhan. Engkau yang sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya mukjizat-Mu masih ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati mereka Tuhan, yang mereka bertugas di rumah sakit Tuhan. Mereka, berkati mereka kehidupan mereka Tuhan. Kalau pada saat ini saudara-saudara kami Tuhan, orang-orang terdekat kami Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang ada di negeri kami ini Tuhan Yesus, yang sedang mengalami Tuhan Yesus COVID-19 ini, penyakit virus yang terjadi saat-saat ini, yang kami dengar Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan Engkau Tuhan, kami percayakan mujizat-Mu Tuhan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga kami di mana pun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan-Mu juga buat keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Bapak Wakil Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus mereka, beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, Kau beri terus kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus para sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan Yesus. Seberapa yang ada kami Tuhan Yesus pada saat ini yang melayani Engkau. Baik kami sebagai musik, baik kami sebagai pujian Tuhan, baik kami sebagai penyampai firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dipuji Tuhan, nama-Mu yang disembah melalui pelayanan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami terus berkat Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus yang menyukseskan Tuhan acara ibadah ini Tuhan Yesus. Baik mereka yang di belakang layar Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami mau akhiri Tuhan Yesus ibadah kami pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan terima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari angkat tangan adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun berada. Biarlah Tuhan menyertai selalu adik-adik. Tuhan beri kekuatan, kesehatan selalu. Dan bersama adik-adik sampai sekarang, bersama-sama dengan kita sekarang, sampai besok dan sampai selama-lamanya. Amen. Sampai Tuhan Yesus datang kedua. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang di rumah katakan sama-sama, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan live streaming. Amen. Pada sore hari ini, kiranya adik-adik di rumah beserta, amen, keluarga
papa, mama, bapak, ibu, oma, opa diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan semakin kuat di dalam Tuhan. Amen. Intim selalu dekat selalu kepada Amen. Tuhan dan banyak berdoa. Amen. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Corona, di mana kamu? Hey, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hey, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi,
orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu, kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah! Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Thank you.